Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Al-Fatir, presensi 30 dari kelas 9C. Di sini saya akan menerangkan tentang menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah teknik perkembangbiakan vegetatif buatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tanaman. Teknik ini dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon beserta mata tunas dari batang atas sehingga dapat tumbuh dan bersatu membentuk individu baru. Manfaat dari menempel atau okulasi ini adalah 1. Meningkatkan produktivitas tanaman dan 2. Pertumbuhan tanaman yang lebih beragam. Adapun kelebihan dan kekurangan okulasi ini antara lain adalah 1. Memiliki perakaran yang kuat, 2. Tahan hama dan penyakit tanaman, dan 3. Tahan atau kelebihan air. Sementara itu, kekurangannya yaitu sering terjadi ketidakcocokan antara batang atas dan batang bawah. Berikut adalah contoh beberapa tanaman okulasi. Pertama, alpukat. Kedua, belimbing. Ketiga, durian. Keempat, jambu air. Kelima, jeruk. Dan keenam, mangga. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.